gue ngajar. Guys. Hey guys. Oke guys, balik lagi bareng gua Kamali ET. Jadi sebelumnya gimana kabar kalian semua nih? Semoga diberikan kesehatan ya, amin. Oke guys, jadi di sini gua mau kasih tahu dulu nih buat teman-teman semuanya. Kalau PUBG Mobile sudah ada update yang terbaru guys ya, yaitu versi 2.7. Nah, seperti biasa, kalau sudah update gua tuh biasanya selalu juga update untuk sensitivitas yang terbaru juga nih. Jadi buat teman-teman semuanya yang mau sensi dari gua, langsung aja kalian nonton video ini sampai habis, jangan kalian skip-skip karena di sini gue bakalan kasih tahu sensitivitas mulai dari no gyroscope hingga gyroscope. Nah, gue udah cari, gue udah nemu. Dan jadi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya buat teman-teman semua yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa yuk, biar gue tambah semangat, ditekan tombol subscribe-nya, di like, dan juga nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notif saat gue upload video terbaru guys ya. Oke, jadi gue udah carikan tadi sensitivitasnya. Jadi buat kalian yang mau cara carinya gimana sensitivitas, gue bakalan upload di next video. Jadi di sini gue kasih tahu dulu settingan sensitivitas yang sudah gue temuin tadi, guys ya. Oke, untuk yang pertama kita bakalan ngambil scope dulu, scope red dot kali 3 kali 4 dan kali 6 guys ya. Udah. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu tentang no gyroscope-nya. Oke, karena gue animen gyroscope, gue matikan dulu. Oke. Gyroscope sudah gua matikan, udah nggak bisa digerakin lagi, dan kita bakalan ngetes untuk yang pertama sekali guys ya, untuk red dotnya. Nah, untuk pengetesan seperti biasa di sini aja guys ya. Nah, sini ada ini. Oke, kita tembakin. Oke, kalian lihat tuh enak banget guys ya untuk sensi gua nih yang terbaru. Cobain lagi guys ya. Oke, udah pas banget guys. Tuh itu, wih gila aja itu FPS nya tuh red dot ya guys ya. Nah, gimana menurut kalian tuh? Itulah sensitivitas untuk red dot no gyroscope nya guys. Oke, kita langsung coba ke kali tiganya. Dan di sini kali tiga pada yang red dot nya tadi gue pakai 50%, kali tiganya gue pakai 35, kali 4 ya 25, dan kali 6 16. Kita lihat ya guys, kita cobain lagi guys ya. Ini kali tiga ya guys. Wih, lurus ya guys ya. Oke guys, enak banget. Ini lagi. Oke, kali tiga gua rasa udah enak banget. Oke, yang terakhir kali empat sekarang. Kali empat ya, kali empat guys ya. Cobain guys. Oh, sepertinya kali 4 di sini gue agak sedikit naikin ya, karena gue ngerasa agak terlalu berat. Dari 25 gue coba naikin ke 32 guys. Oke. Oke, kali 4 sudah nemu guys ya. Yang terakhir kita bakalan nyobain kali 6 ya. Oke, jadi di sini kali 6 jangan kita adjust ya. Kenapa? Karena kalau kita adjust itu sensinya bakalan masuk ke sensi kali 3. Jadi kita nggak adjust, langsung nembaknya kayak ini. Cobain lagi. Oke, udah pas banget. Jadi itulah sensi dari no gyroscope. Oke, sekarang kita bakalan nyobain yang gyroscope-nya ya guys ya. Gue dipin. Oke, yang pertama kita bakalan nyoba red dot untuk awal. Oke, nyobain lagi. Oke,
Wih, enak banget guys redon ini. Oke, don ya. Jadi untuk giroskop gua pakai redot tuh 325. Ini sensi yang terbaru sudah gua temuin. Oke, selanjutnya kita bakalan coba kali 3 ya, guys. Mark the location. Enak banget. Oke. Lurus banget guys ya. Keren banget nih guys ya. Oke, kayak kali 3 udah pas, selanjutnya kali 4. Guys. Oke, gimana menurut kalian? Dan terakhir kita bakalan nyobain kali 6. Nah, ini kali 6-nya gua enggak aja juga ya. Gua enggak aja. Oke, kalian lihat tuh guys, enak banget guys. Wih, bukan main. Coba kita adjust ya. Nah, kalau kita adjust, dia itu masuk ke sensitivity 3 guys ya. Jadi kayak ibaratnya kita ini lagi pakai scope 3 ya. Oke. Wih. Oke guys, jadi itu aja gue rasa udah cukup banget ya kan setelah gue cari sensitivitas tadi. Dan akhirnya gue sudah menemukan sensitivitas yang pas untuk PUBG Mobile 2.7. Nah, emang lu bang gimana cara nemuin sensitivitasnya? Ada caranya gak bang? Ada. Emang kapan diupload? Oke, gue bakalan upload next video lah setelah ini ya. Gue bakalan kasih tahu gimana cara gue nyari sensitivitas. Jadi buat kalian yang belum subscribe, ditekan dulu tombol subscribe-nya, di like, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Oke, di sini gue bagi unggah kawan dan gue bakalan kasih kode ke kalian. Nah, jadi inilah kode sensitivitas yang terbaru di PUBG Mobile 2.7 yang sudah dapetin kode. Jangan lupa di subscribe juga nih, oke? Di like juga biar gue tambah semangat untuk kedepannya, guys. Jadi begitu. Oke, gue salin udah gue bagikan. Dan thank you yang udah nonton video ini sampai habis. See you next video. Jadi kita next video ntar ya gue kasih tahu cara settingnya, oke? Bye bye semuanya, sampai habis. Bye bye.